Halo semua, balik lagi sama gue Alain. Oke, sekarang gue main game Record of Grand Crest War, Quartet of War. Atau ya ini dari anime Grand Crest Senki ya, Grand Crest War. Gue baru nonton episode 1 karena gue niatnya mau di maraton, tapi kan sekarang kan belum tamat ya, baru episode 22 gitu ya. Dan ternyata ini si gamenya udah muncul duluan ya di Android. Sebenarnya ini di PS4 juga ada ya, yang Grand Crest apa gitu ya. Cuman iya, ini yang versi mobile-nya. Dan gue gak tahu itu ceritanya sama atau enggak. Dan gue juga gak tahu ini battle-nya kayak gimana. Oke, kita langsung coba aja. Tap to start. Oke, dan sekarang sama kayak di animenya ya. Episode 1 gue masih ingat, cuman masalahnya gue gak hafal nama-nama karakternya. Dan ya, cerita setelah episode 1 gue benar-benar gak tahu ya. Gue jelasin aja ya, sekarang jelasin. Ini tuh ketua antar dua fraksi. Yap, ini fraksinya beda ya. Dan mereka ini tujuannya buat berdamai. Yang dua ketua tadi tuh, ini ada di katedral, ada di acara pernikahan. Gue jelasin dulu, jadi anak yang ketua yang sebelah kiri, yang fraksi 1 sama anak yang fraksi 2 itu dinikahin ya, buat menciptakan perdamaian antar kedua fraksi itu, alian sama apa gitu ya. Dan dia adalah penyihir. Dia penyihir ya. Dan gue juga gak tahu kenapa ini pas di pernikahan mereka, pas di katedral ini tuh ada benda ini. Oke, tadi ada aura-aura gelapnya. Ah, ini ya pengantin prianya. Jadi mereka tuh si pengantin pria sama wanita tuh jalan di sini, terus si cewek ini tuh tahu-tahu ke atas podiumnya ya. Ah, ini pengantin wanitanya. Ini gue gak tahu siapa. Ntar gue jelasin dia. Pokoknya dia sama dia ini kayak yang partner. Oke, ini dia. Jadi isi yang batu warna biru atau benda warna biru tadi itu ini dia. Ini demon ya. Atau iblis. Yep. Dan gue gak tau kenapa pas di pernikahan ada benda ini coba di sini. Aneh. Nah itu bener-bener Ya bener-bener kacau keadaannya. Dan si dua orang yang kakek-kakek tadi itu dibunuh sama yang demon yang warna abu-abu tadi yang keluar dari sini. Kalau gak salah kepalanya dipenggal ya dua-duanya ya. Itu lumayan sadis itu. Dan karena kejadian itu si pernikahannya batal. Dan si perdamaiannya itu gak jadi ya antar dua fraksi itu ya. Dan sekarang mereka ada di hutan ya. Oke, gua jelasin aja sekarang. Dia itu penyihir. Dan dia bisa dibilang sebagai apa ya, pelayan gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang melayani penyihir kalau nggak salah ya. Dia tuh kayak butlernya lah. Oke, di tengah perjalanan mereka tuh kayak naik gerobak kuda kayak gitu ya. Kayak delman kayak gitu. Tahu dicegat sama mereka ini. Kalau nggak salah alasannya tuh gara-gara si yang penyihir itu tuh yang cewek tadi tuh mau apa ya, perjanjian sama fraksi yang sebelah, dan tahu-tahu muncul dia. Maaf kalau misalnya gue jelasinnya rada-rada aneh ya, soalnya gue cuma nonton episode 1 doang ini, dan gue nggak tahu ini pemeran utamanya yang mana. Oh, battle. Dan what? Gua kira kayak apa ya, kayak turn base biasa atau turn base yang serangan biasanya otomatis ini. Oh my god. Oh, kayak dungeon gini ya. Ah, keren. Ini attack kah? Ya, ini tap and slash ya. Oh, gua kira kayak turn base kayak gitu. Oh, keren. Keren, dan ini chibinya edan-edanan. Cuman kenapa kayak burak ini sih ininya? Ya ini burak ini. Oh, rada-rada aneh jalannya pakai emulator ini. Tumben bisa ini pakai emulator. Dan ini skillnya kah? Oke, diapain ini? Oh my god, ditekan kah? Oh iya bener ya, ditekan ya, ditahan ya. What the? Dia ngapain itu? Oh my god. Sebentar, skillnya ngambil pasukan. Itu manggil pasukan kah? Coba lagi. Oke, ini keren. Manggil pasukan itu. Wah.
Jadi game ini tuh berhubungan dengan lambang suci ya, Grand Crest. Biasanya ada di tangannya ini. Dia punya itu kayak apa ya, bersinar gitulah, simbol apa gitu warna biru ya di tangannya tuh bersinar. Dan lambang itu tuh cuman dipunyai sama yang namanya Tuan. Ya, ini di sini tuh disebutnya Tuan atau Master mungkin ya. Kayak gitu. Kayak bangsawannya atau apa gitu. Nah, yang pemimpin kedua fraksi tadi, yang aki-aki tadi yang mati sama demon itu juga punya lambang suci atau Grand Crest ya. Sama kayak yang cowok rambut hijau tadi. Bangsawan kesatria atau apa gitu. Jadi di sini tuh si yang penyihir atau yang cewek yang tadi itu ngebuat perjanjian sama dia. Jadi dia tuh tuannya penyihir. Jadi di game ini tuh master atau tuan tuh punya bawahan penyihir ya. Kalau nggak salah kayak gitu sih. Ini kayaknya mereka ini belum ada kesepakatan deh. Mereka baru ketemu ini. Ternyata kan si cewek yang kayak cyber ini kan mirip cyber ya si ceweknya tuh mau ngejalin kesepakatan sama yang di fraksi yang sebelah, tapi nggak jadi. Jadinya sama dia ini. Oke, dan kenapa sekarang gue battle lagi? Kenapa ada battle lagi? Kalau gak salah battle kedua tuh si yang penyihir ini ngetes dia deh, ngeluarin anjing yang kepala dua itu ya. Kalau gak salah. Oh, ini dia. Oke, ini dia. Beneran, gue lawan ini. Oh my god, apa ini? Oh, apa itu? Kita panggil pasukan. Nice. Oh my god. Kita bisa manggil pasukan lagi sekarang. Oke. Okay. Nice. Oh wow 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 wow. Oh, rada-rada susah nih kendaliinnya. Dan gua kebakar. Oke, okay, menang. Gampang sekali. Cuman yang gue aneh dari anime ini tuh pasti episode satunya si battle-nya rada-rada aneh, seriusan. Jadi nggak greget gitu. Kayaknya ini anime tuh lebih banyak dramanya deh kayaknya ya. Ya tadi cuma ngetes doang. Dia itu termasuk penyihir yang kuat ya. Dia tadi yang ngesumon anjing kepala dua itu. Ya sekarang mereka ngebuat perjanjian antara tuan dia sama penyihir dia. Oh, beneran error ya. Tadi sehabis tutorial langsung ada error 1001 gitu. Pas gua ngelihat di QF-nya ternyata jadi si time zone-nya si HP atau si emulator kalian ganti ke yang Tokyo yang GMT plus 9. Dan sana langsung bisa ini. Langsung enggak error 1001 lagi ya. Oh my god. Dan dia tuh kekuatannya berhubungan dengan segel iblis kalau enggak salah. Yang cowokin itu. Cuman gua di episode 1 kayaknya belum diliatin deh kekuatannya kayak gimana ya. Oke, kita battle lagi. Untung battle kayak gini ya. Jadi ya lumayan keren lah. Dan sekarang oke, kita langsung ganti ya. Kita coba ini pakai karakter yang lain. Ini musuhnya kan banyak sekali. Banyak sekali ini si musuhnya. Kita coba langsungin aja. Hello. Oke, kita kumpulin dulu aja. Ini ada skill yang warna biru apa ini? Tapi kita coba langsung ke yang ceweknya aja. Nice. Oh, ini slotnya ya. Kita coba skill yang ditahan ya. Wow. Sebentar, kalau yang di slide ke sebelah kanan kayak gimana itu? Kita coba ya. Oke. Oke, ini skill apa nih? Kita coba. Oh, semuanya nge-skill. Ngapain ini? Semuanya keluar ya. Wah, gua belum coba yang skill yang butlernya. Oh, kita coba. Nice. Ini bener-bener ngalangin banget ini si pagernya. Oke. Cuman gitu doang. Kita bisa kita arahin dulu sebelumnya. Kayaknya paling edan dia deh. Seriusan, paling edan ini skill dia deh. Oke.
keren ini. Kayaknya skill-skill yang punya lambang suci atau Grand Crest-nya itu keren-keren ya. Ah, ini masih episode 1. Jadi gua masih inget lah. Dikit-dikit. Oh, di sini kita bisa ini temen ya. Kita yang ini aja. Gua enggak tahu siapa dia dan oke, kita langsung start aja. Dia penyihir. Dia tuan atau master sama kayak Theo ini. Jadi dia tuannya penyihir ini. Tapi gue lupa lagi, gak tau kenapa si perjanjian mereka dibatalin ya. Atau diputus kontraknya mungkin sama si penyihir yang aki-aki tadi. Gue lupa lagi alasannya kenapa itu. Dan mereka tau datang ke sini. Oh, alasannya gara-gara mereka ya. Gara-gara kelompok Theo itu. Kelompok guanya. Oke, dan gue mau langsung pakai yang ini. Oh, ternyata lumayan besar juga nih si dungeon. Ini bintang berapa nih, kayaknya kuat banget deh. Oke. Okay. By the way, kita kesini dulu aja. Oh, masih ada satu lagi. Nice. Bisa dihancurin kayaknya. Gak bisa. Gak ada peti di sini. Apa ini? 99 apa ini? Kita coba skill mungkin sekarang ya. Skillnya kayak gimana? Ada kupingnya itu. Oke. Okay. Dan sekarang kita langsung lawan bosnya kayaknya. Si tuannya ya. Oke, okay, itu dia. Setiap tuan itu punya lambang suci. Jadi pastinya dia kuat. Boom. Oke. Okay. Buat stun itu ya. Berarti ini mah benar-benar bisa dikombo ya. Kita ngeluarin skill yang mana dulu ini? Oke, keren. Nice. Kena gak sih bosnya? Oke, sekali lagi. Dan kita langsung keluarin aja yang ininya. Ah, skill ultimate. 4-4 yang muncul ini. Ini by the way total HP ya. Jadi total HP ya 4-4-nya ini. HP-nya nggak bisa, ini HP-nya nyatu semua. Wow. Nah, kita terusin aja ya, mungkin belum ada ini si gacanya. Kita completein dulu aja yang chapter 2-nya. Tapi bertarungnya rada-rada aneh loh kalau misalnya kalian nonton animenya ya di sini tuh. Gue gak tau ya episode selanjutnya itu bakal bagus atau enggak ini anime. Worth it kah kalau misalnya ditonton atau di maraton? Dan sekarang masuk ke yang ketiga. Dan iya, ini masuk ke episode 2 ya di animenya ya. Pastinya langsung summon 11 biji kan? Oke. Okay. Oh, sama batu ini ya summonnya ya. Ada yang emas. Ada 2 yang emas. Oke, okay, gue dapat bintang 3 dia. Sayang 2 dimensi semua ya. Gak ada versi 3 dimensinya. Oh, bintang 4. Dan bintang 4. Lah, gue dapet dia. Kayaknya yang lainnya bintang 3 deh. Oke. Okay. Gak ada bintang 5 ini. Gue sial kayaknya itu. Wah, parah. Wow, ini semuanya kah? Semua yang gue punya ada di sini. Dan biasanya kalau yang game Jepang ada hadiah-hadiah lagi ya. Coba kita nge-summon lagi. 250 tukan bisa lagi ya. Oke, kita summon lagi aja. Ah, seperti biasa pelangi ya yang paling bagus tuh. Satu deh, tapi gak ada yang emasnya ini. Oke, oke. Bintang 3, dia lagi. Dia lagi. Ini dia. Itu 2, 3, 4, 5. Dia ya. Wow. Ya, kesini-kesininya bintang 3 semua. Oke, gue dapet yang bintang 5. Dan tuh 2, 3, 4, 5 ya. Ah, gue dapet dia ini. Lumayan beruntung. Dua lagi gua nggak dapat dan semuanya pada ngumpul di sini seriusan. Oke, berarti di sini ada tipe-tipenya. Pastinya gua bintang, oh maksimal bintang 6 ya.
Okay, mungkin kita coba aja yang ini. Kita coba battle sekali ya, pakai karakter yang baru. Beda-beda ya, si icon-icon ya. Yes. Wow, siapa dia? Kayak Valkyrie. Siluka, oh ya namanya Siluka ya. Kayaknya dalam game-nya ini masih banyak downloadnya ya. Ini downloading ini. Jadi kemungkinan besar di yang deskripsi itu bukan maksimal size-nya ya. Oke, ini dia. Langsung 3 ininya ya. Cepat banget ini gerakannya. Oh my god. Lincah banget. Kita coba langsung aja. Sama aja skill-nya mah ya. Kita coba yang ini. Well. Dia benar-benar tipe support. Benar-benar tipe support itu. Oke, kita coba yang ini sama kah? Aneh ya. Set. Nice. Ini pakai jubah itemnya ini. Sama aja sih ya. Gua kira bakal beda tuh si skillnya. Kita coba yang ini. Wow. Oke. Sebentar, nge-buff kah itu? Kayaknya dia nge-buff deh. Oke. Kayaknya kita lawan bossnya sekarang. Kita pakai bintang 5 aja ya. Soalnya itu enak banget dipakainya. Oke, ini dia. Innocent sekali tuh si mukanya. Come on. Oke. Sebentar lagi kita bisa skill ultimate. Maksudnya semuanya bakal turun. Keren. Semuanya ngomong gitu. Oh, riwoh ini game. Mana sih bosnya? Oke, itu dia. Gua gak tahu ngapain itu. Oh, ini auto ya. Enggak, dia gak auto nih. Tadi dia ngeluarin skill apa itu? Oh my god. Lumayan kuat si bosnya. Seriusan tadi skill apa tadi? Toto keluar itu. Tapi ya kayaknya gameplaynya sampai situ aja. Jadi inilah Grand Crest Senki apa gitu ya. Dan gua kira ini game kayak game turn based atau yang serangan biasanya tuh auto, tapi ternyata ini tap and slash dungeon based ya. Itu keren banget. Dan kita bisa ngebawa lebih dari satu hero di dungeonnya ya. Dan ini skaternya ada banyak banget kayaknya. Dan kalau untuk battlenya gua masih belum terlalu ngerti karena si cuma ditekan doang skill ultimate-nya. Dan itu sama ya antara bintangnya 3 sama bintang 5 tadi yang dia itu tuh. Sama itu sih skillnya. Tapi dia tadi ngeluarin skill ultimate kayak ada pelangi-pelanginya. Gua nggak tahu tuh kayak gimana mencetnya. Dan ya di sini tentu saja ada gacanya. Terus ada setiap karakternya kayaknya bisa di manage. Kita bisa naikin status ya mungkin. Kita lihat ini. Oh well, elf. Iya di sini ya. Kita bisa naikin statusnya kayaknya. Terus juga di sini ada equipmentnya tapi belum ada. Wah, equipment atau apa ini? Oh, gue belum ngerti nih kalau yang kayak gini-gininya. Soalnya game Jepang emang rada-rada musingin ya. Dan yep, gameplaynya sampai situ aja. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komentar share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.